Hai teman-teman, kali ini aku mau uji coba LRT. Kita naik dari stasiun Dukuh Atas ya. Kita naik eskalator dulu ya. Nah, ini gak nyangka eskalatornya tinggi banget, ngeri-ngeri sedap sih. Untuk uji coba LRT, kita daftarnya sebulan yang lalu. Kita daftarnya pakai 3 HP, walaupun aku masih kecil, tapi aku harus daftar sendiri. Nah, kita semalam baru dapat SMS-nya. Kayak gini nih guys, SMS-nya. Selanjutnya kita masuk. Nah, aku kaget banget tuh guys, dikasih souvenir. Nah guys, lucu banget. Souvenir ini dibagikan terbatas ya, soalnya bunda aku gak dapet, aku sama ayah aku doang. Nih lihat, bagus banget kan? Iya, aku seneng banget loh. Selanjutnya kita lanjut ke atas, soalnya tujuan kita ke Harjamukti. Nah, untuk naik LRT kita bisa bayar pakai kartu flash BCA, BNI Tap Cash, atau Brizi dari BRI. Nah, untuk uji coba ini tarifnya cuma 1 rupiah aja ya. Nah, kita udah sampai di atas nih. Kita tinggal tunggu keretanya datang. Petugasnya ramah-ramah banget loh guys di sini. Wah, itu dia, keretanya sudah datang. Ini dia kereta LRT. Wow, bagus banget ya teman-teman. Katanya kereta ini cuma ada 6 gerbong loh. Terus katanya gak ada masinisnya. Ih, aku gak sabar banget pengen naik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini kereta baru ya guys, jadi bangkunya masih diplastikin, lantainya masih diplastikin. Wah, pemandangannya juga bagus banget loh guys. Tapi ya, aku takut guys sebenarnya, soalnya ini gak ada masinisnya. Aku tuh takut gak bisa berhenti guys. Wah, ada kereta lagi nah guys di sebelah kiri. Biar gak penasaran, kita ke depan aja yuk. Kita jalan pelan-pelan aja ya guys, jangan lupa pegangan. Wah, ternyata beneran, ini gak ada masinisnya. Keren banget ya guys, kereta tanpa masinis. Kata bunda aku, ini namanya kemajuan teknologi. Kereta ini juga bisa dikendalikan jarak jauh. Kalau orang yang gak ngerti, ini dikiranya disetir sama hantu ya guys. Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Harjamukti. Nah, aku pengen pipis nih guys. Kita cari toilet dulu yuk. Nah, kita turun dulu ya guys, soalnya toiletnya ada di bawah. Nah, kalau kalian mau keluar dari stasiun Harjamukti, bisa tempat di sana ya. Nah, ini dia toilet wanitanya. Aku
pipis dulu ya. Setelah pipis, aku mau balik lagi ke Jakarta. Kita naiknya dari peron yang lain ya. Sudah dulu ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah, terima kasih.